Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saya Nur Farhana, alumni SLC Bombalai dan kini melanjutkan pendidikan di SMA Islam Kepanjen. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kultum saya yang berjudul hukum puasa tapi tidak salat. Apa hukum orang tidak salat namun dia berpuasa? Dia menjalankan puasa bersama kaum Muslimin, hanya saja dia tidak solat. Dan begitu parahnya, masih banyak terjadi di kalangan teman-teman kita. Apa hukumnya? Pertama, kata para ulama, jika dia tidak solat karena mengingkari kewajiban solat, maka para ulama sepakat dia keluar dari Islam. Karena kekafirannya, amal ibadahnya tidak diterima di sisi Allah. Karena pada umumnya syarat berpuasa adalah menjadi seorang Muslim. Yang kedua, jika dia tidak sholat karena dia malas, namun di hatinya tetap meyakini keyakinan sholat. Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia tetap muslim, dia tidak dikafirkan. Dan ada sebagian ulama yang jumlah mereka banyak mengatakan dia keluar dari Islam, dia kafir, sehingga amalan puasanya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sah amalan puasa dari seseorang yang berstatus kafir atas desakan ini maka teman-teman kita yang meninggalkan salat namun mereka berpuasa di bulan Ramadan kami memberikan nasihat. Nah, pintu tawad Allah Subhanahu wa taala masih terbuka lebar. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir innaha la yaghfiru dzunuba jami'ah Katakan kepada hamba-hambaku, mereka yang melampaui batas, melakukan dosa dan maksiat. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa kecuali dosa kesyirikan tentunya. Kesempatan masih ada dan sekaligus ini sebagai nasihat, jangan pernah kita meremehkan perkara salat. Di antara para ulama ada yang mengatakan yang meninggalkan salat dengan sengaja sekalipun dia masih meyakini kewajiban solat namun dia meninggalkannya karena malas karena hal-hal yang bersifat duniawi sebagian ulama mengatakan orang ini telah keluar dari Islam karena syarat diterimanya amal ibadah seseorang adalah dia beriman dia bertauhid dia hidup dalam keadaan muslim dan dia wafat dalam keadaan muslim jika dia wafat dalam keadaan keluar dari Islam maka otomatis semua amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim fa tahu wa wa fa'ikhwanukum fi Jika mereka orang-orang kafir itu mereka bertaubat. Bagaimana cara mereka bertaubat? Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, maka dengan demikian mereka telah menjadi sebagian dari kalian sesama muslim. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat telah keluar dari Islam karena buktinya orang-orang yang kafir jika mereka hendak bertaubat mereka harus menunjukkannya dengan menunaikan salat maka dengan demikian salat adalah perkara yang sangat penting jangan pernah kita meninggalkannya sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh